akan memenangkan pemilu 2018. Kenapa kita harus menang? Karena ini terkait dengan harkat martabat saya semuanya sebagai keluarga besar PDI Perjuangan. Maka yang kedua tadi, satu kata. Kata-katanya itu adalah menyatukan. Ana sing berita ora apik dilurusna. Ada sampean rungu berita ora apik nang PDI. Kok sampean nang PDI, timen, kayane to ijo. Ndak. Kubar-kubar. Ndak boleh begitu. Berarti kata-katanya tidak sambung. Kalau kita rasanya sambung, kata-katanya juga harus sambung. Yang terakhir adalah satunya perbuatan. Ngomong tok orang dikerjakan, nah, kan enak. Rasanya ada, kata-katanya ada, perbuatannya pun juga ada. Mari kita sama-sama untuk berbuat, untuk menjaga PDI Perjuangan. Dan kemudian terakhir, saya tidak meminta panjenengan semuanya untuk memenangkan tingkat kota, tidak. Tetapi saya hanya ingin meminta seluruh struktural PDI Perjuangan, seluruh pengurus kader PDI Perjuangan, kita menangkan TPS kita masing-masing. Wis ora usahkan cerita muni tingkat kota. Waduh, nang kana kayu berat. Waduh, nang kene kayu berat. Wis ora usah cerita kaya gue. Si intine nang TPS sampean dhewek. Kue primer, wilayah lain sudah ada yang bertanggung jawab, wilayah lain sudah ada yang ngurusi, tinggal kita ngurusi TPS-nya kita masing-masing, tok menang. Karena jumlah pengurus PDI dan anggota PDI Perjuangan itu sudah 30.000 KTA PDI Perjuangan tersebar. Dan kita mendapatkan perolehan suara 27%. Anggota PDI ini wis jelas anak. Partene ya wis warisan turun menurun. Betul? Anggotane ya wis akeh. Betul? Berarti dong kalah dudu karena lawane hebat dudu. Karena sampeane males. Karena wong PDI Perjuangane ora gelem tandang. Karena wong PDI Perjuangannya rasanya orang sambung, maka kita akan kalah. Dudu lawannya hebat, lawannya orang hebat. Lawannya orang hebat. Karena kita saja yang tidak mawas diri. Kita lupa bahwa tujuan kita untuk menang. Betul apa enggak? PDI Perjuangan pendiri ini Bung Karno. Lah partai-partai liya pendirine siapa? Baik. Sudah 4:30. Saya dalam kesempatan ini tadi sudah banyak menyimpulkan, banyak menyampaikan bahwa ini adalah pertarungan martabat kita semuanya. Ini pertarungan harga diri kita semuanya. Maka seluruh keluarga besar PDI Perjuangan harus memiliki satu rasa, sambungkan rasanya bahwa ini adalah pertarungannya PDI Perjuangan. Dan saya anggota PDI Perjuangan, maka saya wajib memenangkan PDI Perjuangan. Satu rasa, satu kata. Maka saya anggota PDI Perjuangan, maka saya akan mengkampanyekan, akan menyampaikan apa yang menjadi program dari PDI Perjuangan, yaitu melindungi masyarakat kecil, mensejahterakan masyarakat kecil, mencerdaskan masyarakat kecil dalam satu naungan gerakan PDI Perjuangan. Ini semuanya kita sama-sama menghafalkan, kita berdiri semuanya. Gracias.
senyum.